Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada dan masih tetap bersemangat. Di dalam pertemuan kali ini, channel Sahirutomo akan memperkenalkan tentang katuranggan burung perkutut cemani. Katuranggan burung perkutut cemani atau hitam atau krisna sangatlah langka dan diburu para kolektor, pecinta, penghobi, dan penggemar burung perkutut. Katuranggan burung perkutut cemani adalah sangat langka. Di dalam dunia pewayangan pun, nama Krisna, Krisno atau Kresna dijadikan lambang. Dia sebagai Ratu Dijwarati yang mempunyai beberapa senjata. Senjata cokro, buku kitab soro, roto jolodoro, kembang kijoyoku sumo. Ciri-ciri katuranggan burung perkutut cemani dari tubuh, paruh, kaki, bulu berwarna hitam. Dari leher sampai ekor berwarna lurik yang menyambung. Manfaat memelihara burung perkutut cemani: menangkal energi negatif yang akan mengganggu kita atau keluarga kita sebagai tolak balak atau pagar keselamatan. Mitos memelihara burung perkutut cemani: dia mempunyai mitos melancarkan rezeki, mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana, mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman, mendatangkan keselamatan. Demikianlah yang saya sampaikan tentang katuranggan burung perkutut cemani. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk video-video saya berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.